بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمد عبده ورسوله دائر رضوانه اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حاضرين حضرات yang dirahmati الله سبحانه وتعالى kita masuk pada bab ke 39 بابٌ

dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau mereka ingin berhukum kepada tagut padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada tagut dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh pembahasan kita kali ini tentang fokus kepada tentang orang-orang yang berhukum kepada tagut yang berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala hukum Allah Subhanahu wa taala ayat 2 al-hukum kauni sama al-hukmu asyari al-hukum kau ni maksudnya semua yang terjadi di alam semesta tidak ada yang keluar dari keputusan Allah hukum atau keputusan Allah Allah berfirman wala yushriku fi hukmihi ahada dalam surat al-kahfi Allah tidak pernah mengsyarikatkan seorang pun dalam hukumnya artinya apa Allah Al-Mutafarrid fil hukm Allah Maha Esa dalam menjalankan segala yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang beserta Allah dalam menciptakan tidak ada yang bersama Allah dalam mengatur alam semesta tidak ada namanya Allah beri kekuasaan kepada sebagian orang untuk memiliki kekuasaan otonomi ya semua yang terjadi alam semesta ini semata-mata atas kehendak Allah dan keputusan apa Allah subhanahu wa taala la muakibali hukmi tidak ada yang bisa protes terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena barang siapa yang meyakini bahwasanya ada yang ikut serta bersama Allah dalam menciptakan dalam mengatur alam semesta dalam menjalankan ya apa yang terjadi alam semesta maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena al hukmul ya hanya Allah semata yang berhukum dengan hukum tersebut yaitu dalam bahasa kita maksudnya tidak ada yang menetapkan segala yang terjadi di alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-hukum syar'i ya itu hukum-hukum syariat ya, maka ditinjau dari dua ditinjau dari dua tinjauan yang pertama tidak boleh berhukum kepada selain hukum Allah atau Kalau ditinjau dari hukum syar'i, maka kita bisa lihat dari dua, dua tinjauan. Tinjauan pertama yaitu hanya Allah yang berhak membuat hukum-hukum. Tidak ada yang boleh bikin hukum yang berjalan di alam semesta ini kecuali hanya siapa? Allah. Ditinjau dari ini, maka ini disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Ini pembahasan tentang tauhid ar-rububiyah. Ya tidak ada yang berhukum, tidak ada yang membuat hukum kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, inil hukmu illa Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tinjauan pertama dari sisi membuat hukum, maka yang boleh membuat hukum syar'i hanyalah siapa? Allah atau melalui lisan para rasulnya. Tinjauan yang kedua dari sisi makhluk kepada Allah bahwasanya para makhluk tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum apa? Allah. Saya ulangi yang tinjauan kedua, para makhluk tidak boleh berhukum kecuali dengan hukum Allah. Maka ini kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah. Ya. Barang siapa yang meyakini boleh ada selain Allah membuat hukum, maka dia syirik dalam tauhid rububiyah dan barang siapa yang meyakini boleh berhukum kepada selain hukum Allah maka dia syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Bisa dibedakan oleh karenanya masalah tauhid al-hakimiyah. Dulu ada sebagian ulama membuat tambahan tauhid yang keempat, tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, al tauhid ala maswasifat sifat. Mereka mereka tambahkan tauhid al-hakimiyah. sebenarnya tauhid al-hakimiyah ini bisa masuk kepada tauhid rububiyah, bisa masuk dalam tauhid al-uluhiyah. Masuk dalam tauhid Rubiyah dari sisi bahwasanya tidak ada yang boleh membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masuk dari tauhid al-uluhiyah yaitu sisi makhluk beribadah kepada Allah yaitu makhluk tatkala dia berhukum yaitu ibadah harus dengan hukum siapa? Hukum Allah. Seorang makhluk yang berhukum dengan hukum Allah dia sedang beribadah. Dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari sini kita tahu ya Tidak boleh membuat hukum kecuali siapa? Kecuali Allah. Yang ini tidak boleh berhukum kecuali kepada hukum Allah. Kepada hukum atau syariat Allah. Baik, pada ayat pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Habib rahimahullahu taala, ya alam tarayalladziina yusmuuna annahum amanu billahi Uh, mana ayatnya alam tar alladziina yasumuna annahum amanu bima unzila Wa Ma unzila min qablik yuriduna ayyata haqamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaithanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida tidakkah kau lihat kepada orang-orang yang mereka menyangka mengaku-ngaku mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada engkau dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau bagaimana sifat mereka kenapa mereka dikatakan menyangka beriman artinya mereka tidak beriman Bukti bosnya mereka tidak beriman kata Allah yuriduna ayat kamu ilah taqod. Mereka ingin berhukum kepada taqod. Wakoda umiru ayat Padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada taqod. Mama ayat furubi Wa mimbillah. Wakoda istam sakabir ulatiluska. Barang siapa yang kufur kepada taqod dan beriman kepada Allah. Syarat tauhid harus kufur kepada taqod. Baru bisa lengkap tauhidnya. Beriman kepada Allah dan kufur kepada taqod. Ya. Walaqad ba'atna fi kulli rasulin fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtani butagut dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru ubudullah sembahlah Allah tauhid wajtani butagut dan tinggalkan apa tagut. Nah, ini orang-orang ini mereka ternyata ingin berhukum kepada tagut. Apa itu tagut? Ya. Imam Malik berkata, Imam Malik kullu ma ubida min dunillah yaitu semua yang disembah selain Allah ini berkata Imam Malik semua kuala Malik semua yang disembah selain Allah menurut Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ada pun Ibn Al-Qayyim kuala Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala Fagud adalah kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin au matbu'in atau muta'in. Kata rahimahullah ta'ala, namanya ta'gut yaitu semua yang hamba melampaui batas, yang hamba melampaui batas batasannya. Karena togo artinya melampaui batas, ya. Ya. Walam to, apa togol mau, ya. Tatkala air sudah melampaui batas banjir tatkala di zaman Nabi Nuh. Jadi togo artinya melampaui batas. Semua, ya, yang hamba melampaui batasannya baik baik yang disembah atau yang ditaati yang diikuti atau yang ditaati inilah definisi togut yang disebutkan oleh Ibn Qayyim definisi yang paling jamik dan manik yang paling komprehensif mencakup seluruh togut jadi semua yang hamba melampaui batas dalamnya baik yang disembah yang disembah banyak ya ada yang orang-orang soleh ya ada yang orang-orang bahlul ya <laughs> orang soleh seperti para nabi ya para nabi para wali para syuhada atau malaikat ya dan lain-lain mereka ini mereka ini pada hakikatnya mereka ini bukan togut tapi dianggap togut oleh para penyembahnya dijadikan togut oleh para penyembahnya orang soleh bukan bukan taugut. Makanya semua mengatakan syaratnya taugut harus wahwa rida, huwa raldin. Dia harus rida. Kalau disembah dia rida, baru dia taugut. Kalau dia tidak rida, bukan taugut. Tapi kita tahu orang soleh tidak ada yang tidak ada yang rida untuk di disembah. Oleh karenanya mereka bukan taugut, tapi dijadikan taugut oleh para penyembahnya. Baik. Orang bahlul banyak ya orang, -orang bahlul yang ya. mungkin orang, orang soleh yang ingin disembah dan yang lainnya ya. Yang diikuti misalnya adalah hukum-hukum yang diikuti ya. Misalnya adalah hukum-hukum selain Allah diikuti. Baik aturan-aturan kabilah ya. Tradisi adat terus aturan-aturan negara yang menyelisih syariat. Adapun yang ditaati maksudnya ada dua sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya yang ditaati maksudnya adalah al ulama dan apa al umara yang yang mereka menghalalkan dan mengharamkan mereka menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah definisi taqut atau ini bisa di juga bisa dibagi dua ya ini orang, -orang hidup ya yang disembah ada orang-orang hidup ada juga yang benda-benda mati seperti apa pohon bersama Batu, ya, mayat, ya, keris, ya, kodok ada nggak? Dan sapi lain. -lain. Sapi ada, sapi, sapi disembah ada, tikus disembah ada. Taib, kaidah kaidah ya. Yang pertama, hukum Allah yang harus ditegakkan mencakup seluruh hukum, baik hukum hukum-hukum kenegaraan maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Jadi kalau kita bicara hukum Allah bukan hanya terbatas pada hukum kenegaraan ya. Semua berkaitan asma sifat, uluhiyah, hukum dalam rumah, dalam masalah adab, semuanya harus dengan hukum apa? Hukum Allah. Semua harus berhukum dengan hukum apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapapun yang menjalankan hukum jika diminta atau ditugasi maka dia hanya boleh berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala anihkum bainahum bima anzal Allah, wa la tattabi ahwaahum. Kata Allah wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi tattabi ahwaahum. Kata Allah kepada Nabi wahai Muhammad hukumlah di antara mereka dengan aturan Allah. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jadi kalau antum disuruh berhukum, dia antum bilang, eh mau pakai hukum apa? Hah. Hukum kabilah atau hukum suku atau hukum mana? Tidak boleh. Kalau antum diminta hukum, antum harus berhukum dengan hukum apa? Allah. Kalau tidak mau, tidak usah. Ya sudah, tidak usah. Faham? Itu aturannya. Karena antum diwajibkan oleh Allah untuk berhukum dengan hukum apa? Allah. Bukan dengan hukum yang kita sepakati. Tidak. Dengan hukum apa? Allah. Kalau tidak bisa, ya, sudah. Tidak usah berhukum. Faham? Baik. Yang ketiga ya, Ini poin yang sangat penting ya. Membedakan antara ahlu Sunnah dengan Khawarij ya. Hati-hati ya. Hukum asal terhadap orang yang berhukum kepada selain Allah adalah kufur asghar, kufur kecil. Namun dia bisa berubah, namun bisa menjadi kufur akbar jika terpenuhi syarat jadi antum harus perhatikan bahwasanya hukum asal orang yang berhukum dengan selain Allah adalah kufur asghar bukan kufur akbar. Beda dengan orang Khawarij, orang Khawarij berbalik. Bahwasanya asalnya berhukum dan hukum selain Allah adalah apa? kekufuran. Oleh karenanya eh, ahlul bidah yang pertama kali muncul dalam Islam adalah Khawarij dan mereka dengan slogan mereka la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka mengkafirkan kelompok Muawiyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah mengirimkan uh, Amr bin Al-As anhu dan Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa Al-Asy'ari menjadi hakamain perwakilan dari keduanya. Maka Khawarij mengatakan semua yang ridha dengan keputusan dua orang ini semuanya apa? kafir dan slogan mereka la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Makanya dikatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Perkataan mereka benar tetapi yang mereka maksud adalah keba, kebatilan ya. Yang mereka maksud mereka menyangka perwakilan dari Amr bin As dan uh, Abu Musalah Syarilah hukum hukum kekufuran tidak padahal ini sesuai dengan syariat ya. Kalau ada perselisihan maka boleh mengirim apa perwakilan ya bahkan dalam masalah jangankan masalah besar masalah perceraian Allah suruh kirim apa? perwakilan ya. Fa hakama min ahlihi wa min ahliha ir yurida Kata Allah kalau terjadi Uh, syikokon bayi nahum. Kalau kalian khawatir jadi perpecahan antara suami dan istri, faba asu min ahlihi wahakamin ahli. Maka kirimlah utusan dari keluarga laki-laki dan kirimlah utusan dari keluarga apa? Perempuan. Maka untuk masalah rumah tangga saja Allah menyuruh untuk apa? Ada perwakilan. Apalagi masalah besar. Jadi mereka menyangka adanya perwakilan tersebut ini hukum kepada selain Allah. Kenapa kita biarkan hukum kepada para lelaki? Berarti para laki tersebut hukum, hukum selain Allah maka mereka kafir dan semua yang ridho dengan keputusan mereka adalah kafir. Maka keluarlah khawarij dengan slogan mereka la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Karena mereka bahlul, mereka enggak ngerti. Bahwasanya ini adalah proses syariat. Ya, tatkala tidak ada titik temu boleh memilih mengutus apa? perwakilan. Maka Ahlu sunnah mengatakan hukum asal yang merukum kepada orang yang selain hukum kepada selain Allah adalah syirik adalah kufur asghar dalilnya apa dalilnya pertama perkataan Abdullah bin Syakik ya maka na as-sahaba ya rauna syai'an minal al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu salat kata Abdullah bin Syakik adalah para sahabat memandang suatu amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kekafiran hanyalah salat Artinya hanya solat yang kalau ditinggalkan adalah menyebabkan meninggalkan apa? Kekufuran. Taib. Berhukum kepada hukum Allah itu amal atau bukan? Amal ya. Berhukum jadi bawahannya berarti berhukum kepada hukum Allah adalah amalan soleh adalah amal soleh. Meninggalkannya berarti apa? Ini meninggal ini solat atau bukan? Bukan. Yang ditinggalkan kafir cuma apa? Salat. Berarti selain salat tidak kafir, tidak kafir. Berarti kufur asgor Paham maksudnya? Kemudian yang kedua, dari yang pertama dari yang kedua, yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka adalah orang kafir. Kata ibnu Abbas, Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa Al kufru ladhi ilaihi ilaih innama huwa kufrun duna kufrin Bukanlah kekafiran sini sebagaimana yang kalian persanggakan tapi kufur sini adalah kufur asgar, kufur kecil Ibnu Abbas berkata Kufrun duna kufrin Asar Ibnu Abbas ini ya Dipresidikan oleh sebuah lama, sebuah lama mendoifkan asar ini Sebuah lama menghasankan asar ini ya Bahkan ada sebuah buku khusus ditulis oleh Syekh Salim bin al hilali tentang kuatnya asar ini tapi intinya kalau antum buka buku tafsir seluruhnya dari tafsir Ibnu Jarir at Bari sampai tafsir Ibnu Katsir ya dari abad ke sampai abad ke-8 sampai bahkan setelahnya semuanya tatkala menafsirkan ayat ini mereka membawakan asar Ibnu Abbas maka saya boleh katakan ijma ulama tafsir bahwasanya firman Allah malam yahkum ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun maksudnya kufur sinilah kufur apa Aswar, kufur kufur kecil karena kalau kita bilang kufur akbar, sekarang hukum banyak. Antum di rumah ada anak bertengkar, antum tidak adil, kafir atau tidak? Tidak kan? Ya, antum tidak berhukum yang adil terhadap istri antum. Antum punya istri empat misalnya ya? Kok saya, saya tidak sedang berdoa, kok bilang amin? Misal antum punya istri empat, terus antum berhukum tidak adil. apakah antum kafir? Berhukum terhadap di antara istri harus dengan hukum Allah tuh bukan? ya. Jadi bukan cuma masalah perdata, masalah pidana, bukan itu saja yang harus hukum Allah. Semuanya dalam kegiatan antum harus dengan hukum Allah. Antum berhukum di antara istri, antum tidak adil. Antum melakukan kufur askor, Ya, oleh karena orang suami yang tidak adil pada hari kiamat, badannya miring. Ya, mending antum miring-miring sekarang supaya adil daripada <guluh> antum soal lurus nanti di akhirat. Miring. <guluh> Tapi maksud saya ini semua menunjukkan bahwasanya hukum asal. Ya berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur apa? kufur asghar. taib Yang pertama, ya jadi yang pertama yang pertama membalik perkara menjadikan hukum asal adalah hukum asalnya adalah kufur akbar siapa? adalah khawarij. taib, kapan berubah menjadi kufur akbar? Kapan berubah? berubah menjadi kufur akbar. Perhatikan sini ya, ini hati-hati antum -hati, ini pembahasan penting sekali. Antum salah-salah paham jadi ya Tapi kapan menjadi kufur akbar? ditinjau ya dari pembuat hukum, kemudian yang menjalankan hukum. Tapi pembuat hukum yang bikin aturan-aturan undang-undang dan yang lainnya ya buat hukum atau undang-undang selain hukum Allah. Maka tiga kondisi. Yang pertama dia merasa salah. Atau dua kondisi Ada dua kondisi, yang pertama dia merasa salah, yang kedua dia merasa benar. Dia merasa salah, ya. Maka ada juga dua kondisi. Yang pertama, ya. Dia tahu dia salah, namun tetap dia lakukan karena hawa nafsu atau fulus ya kepentingan duniawi. Maka pak hukum orang ini, hukum orang ini dia melakukan dosa besar. Jadi dia bikin undang-undang, dia bikin undang-undang yang tahu dia dia tahu undang-undang tersebut berdentangan dengan apa hukum Islam. Dia tahu ini tidak benar hukum Islam tidak begini, dan dia orang Islam. Kemudian dia nekat buat undang-undang tersebut meskipun menyelisih syariat dia tahu namun dia sadar dia itu salah. Dia sadar itu dia salah. Dalam hatinya tahu dia sadar dia salah tapi ya karena urusan dunia, karena fulus, karena jabatan, karena kepentingan dia tetap membuat hukum undang-undang tersebut. Maka nah, orang sini tidak kafir ya. Tetapi dia melakukan dosa besar. Paham? Baik. Yang kedua, dia merasa salah tapi dia terpaksa, dia, tapi dia terpaksa membuat hukum-hukum yang menyelisihi hukum Allah. Namun dia berusaha mendekat mendekati hukum Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Dia misalnya seorang polisi, kemudian dia suatu negara, negara tersebut tidak berhukum dengan Allah. Tapi ada ada pencuri ditangkap, Ini jelas pencuri. Hukum Allah pencuri apa? Tangannya di potong diri tidak mungkin memotong tangan orang tersebut tidak mungkin dia tahu ya sudah lah. ya sudah saya penjarakan aja penjara juga bukan hukum Allah tetapi dia ya sudahlah daripada ini dibi kamu ya sudah kamu lepas saja di sini nggak ada hukum Allah kamu lepas sana nggak mungkin dia begitu kan di depannya dua pilihan melaksanakan hukum Allah atau tidak sama sekali paham kalau dia melaksanakan hukum Allah dia nggak mampu potong tangan orang tersebut dia nggak mampu atau tidak sama sekali lepaskan ya mudarat atau tidak lepaskan maka dia melakukan hukum yang bukan hukum Allah Tapi dia berusaha untuk mendekati hukum Allah Dia tahu bahwasanya syariat menyuruh Kemudaratan e, kriminal harus dihentikan Karena tidak berlaku hukum syariat Maka saya ya terpaksa saya penjarakan Tingkat kriminalnya seperti apa Penjaranya saya tambahkan misalnya Dia tahu dia salah Tapi dia berusaha mendekat kepada hukum Allah Bukan karena hawa nafsu Maka ini semoga dia dapat pahala Semoga Karena dia mengambil kaedah irtikabu akhafu ya. Dororain, yaitu menempuh kemudaratan yang teringan Di depan dia tiga pilihan Pencurinya dipotong tangan Dan itu tidak mungkin tinggal dua pilihan Dilepas atau dipenjara Kira-kira antum jadi polisi antum mungkin apa? Dilepas atau dipenjara? Sudahlah itu yang bisa dia lakukan Maka dia menempuh kemudaratan yang paling ringan Kita berharap mudah-mudahan dapat apa? Pahala Dia tidak ikut hawa nafsunya tapi kalau dia ikut hawa nafsu, jadi dosa besar adalah kamu sama, sama saja sogok berapa misalnya udah penjara satu hari besok keluar minta nah, itu udah ikut hawa nafsu dosa besar bisa dibedakan antara kondisi ini dengan kondisi ini bisa ya? ini ikut hawa nafsu emang dia ikut undang-undang yang menguntungkan dia yang menyenangkan perusahaan yang menyenangkan pabrik-pabrik yang penting dia dapat duit dia bikin undang-undang ya, tahu ini menyelisih agama nggak apa-apa maka dia dia tahu dia salah ya maka dia dosa besar yang ini kondisinya beda paham baik Yang ketiga, dia merasa benar. Nah, ini yang kafir ini. Ini yang apa? Kafir. Dia merasa benar. Bentuk-bentuknya berbagai macam ya. Di antaranya bentuk-bentuknya dia merasa boleh meyakini bahwa dia boleh berbuat bahwa dia boleh membuat hukum hukum sendiri di samping hukum Allah. Jadi ya sudahlah ini Allah tidak boleh ini tidak apa apa ini masa Allah boleh saya bikin hukum dalam sini tidak ada masalah. Ya ini boleh. Enggak ya, usah lihat hukum syariat ini boleh ini kan perkara ini misalnya perkara di kampung nggak usah pakai syariat saya boleh bikin hukum maka dia kafir. Karena dia telah menyandingkan dirinya bersama Allah. Syirik apa? Tauhid rubuh? Rubuh ya. Sudah azan nggak Itu azannya siapa itu? Hazan Mekah, <laughs> bagus jawabannya. <laughs> yang kedua, ya, dia merasa hukum dia, hukum dia, hukumnya sama dengan hukum Allah. Ini juga kafir. Atau lebih parah lagi, hukumnya, hukum yang dia buat lebih baik dari hukum Allah, ya. seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa idza qilam la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun nanti akan datang firman Allah jika dikatakan kepada mereka jangan kalian buat kerusakan kata mereka kami ini ingin berbuat apa kebaikan ini undang-undang hukum syariat enggak cocok lagi harus hukum kita bikin sendiri ini lebih baik daripada hukum Allah kafir langsung karena keyakinan dia dia menganggap hukum yang dia buat lebih baik daripada hukum hukum Allah Subhanahu wa taala paham Yang berikutnya dia melakukan istibdal, melakukan istibdal. Itu apa namanya? Perombakan. Perombakan besar-besaran. Ini seperti apa? Negara apa? Merden atau kata Ibn Taimiyah rahimahullah ya. Jadi menguasai negara Islam, semua hukum Islam semua diganti. Hukum semua diganti ya. Kalau saya boleh katakan seperti Kemal Ataturk. Kemal Ataturk. Iya dah dia yang mengubah semua daulah Utsmaniyah. Di zaman daulah Utsmaniyah masih berlaku hukum-hukum Islam. Dia datang semua diganti dengan sekuler. Beda antara orang yang mengganti dengan meneruskan, beda ya. Kalau mengganti menunjukkan dia benar-benar benci dengan syariat Islam. Meskipun dia tidak bilang saya merasa saya merasa, tapi sikap Anda yang merubah semua hukum Islam diganti semuanya menunjukkan Anda tidak suka dengan hukum Islam. Jadi beda antara tabdil dan istibdal beda dengan meneruskan. jadi seorang meneruskan hukum hukum Allah tapi dia tidak mengganti, dia tinggal meneruskan. Maka beda dengan orang yang kemudian datang dan merubah semuanya sudah jalan hukum Islam, semua dia ganti ya. Dia ganti yang zina tidak usah dicambuk, tidak usah dirajam, yang mencuri tidak usah, musik halal, semuanya diganti semuanya ya. Maka ini keluar dari hukum keluar dari Islam, keluar dari Islam. Baik, sekarang Ini poin pertama. Yang poin kedua, bagaimana dengan yang menjalankan hukum? Ini pembuat hukum kan, pembuat undang-undang. Sekarang yang menjalankan hukum, antum bukan pembuat undang-undang, tapi antum menjalankan hukum. Bagaimana eh, kapan seorang dikatakan dia kafir ya? Yang pertama kondisinya, ya, ada tiga kondisi. Yang pertama dia merasa bersalah atau jangan merasa bersalah. Dia mendukung dia dukung oh bagus itu ya, sama meskipun dia tidak bikin syariat dia dukung syariat Allah di ganti dengan keyakinan syariat tersebut lebih baik daripada ya dia mendukung dan kondisi dia seperti ini salah satunya maka dia juga ikut apa kafir dia mendukung beda mendukung juga macam-macam bisa jadi karena hawa nafsu bisa jadi. tapi kalau dia mendukung karena ini salah satu daripada ini maka dia apa kafir yang kedua dia merasa bersalah, tetap merasa bersalah. Namun karena duniawi, dunia, maka dia jalankan. Maka ini kufur kecil. Kufur apa? Kecil, kufur maskur. Yang ketiga, dia terpaksa. Dalam kondisi terpaksa. Maka ini boleh dia mengambil haknya saja. Dia mengambil haknya saja. Mengambil haknya saja. Contoh sederhana begini. Di suatu negara hukumnya bahwasanya kalau seorang lelaki meninggal maka hartanya bagi dua. Buat suaminya setengah, buat istrinya apa? Setengah. Ini permisalan aja. Permisalan misalnya ada seorang meninggal maka hartanya jadi harta gono gini. Ya, apakah cerai atau karena meninggal maka hartanya jadi bagi dua. 50% buat suaminya, 50% buat apa? Istrinya. Nah, seorang wanita suaminya meninggal, Menurut hukum undang-undang negara tersebut, dia boleh ngambil apa? Setengah, tetapi ternyata anak-anak bawaan suaminya atau anak-anak tirinya berbuat kejam sehingga semua hartanya diambil. Dia tidak dapat sama sekali, dia tidak dapat sama sekali. Sementara dia butuh dengan harta tersebut, dan dia tidak bisa meraih harta tersebut kecuali dengan berhukum kepada undang-undang negara tersebut. Faham? Maka kemudian dia melapor kepada undang-undang hakim di negara tersebut sehingga dia bisa mengambil haknya. Setelah maju dalam persidangan, ternyata dia menang. Dia dapat berapa persen? 50 persen. Nah, karena kalau dapat 50 persen, dia boleh, dia nggak boleh ngambil seluruh 50 persen, karena dia tahu dalam hukum Islam, istri hanya dapat seperdelapan. Maka dia hanya berhak ngambil seperdelapan, sisanya dia kembalikan. Tetapi cara dia untuk mendapat seperdelapan ini dengan undang-undang selain hukum apa? Allah. Faham atau tidak ini? Saya ulangi. Dia terpaksa menempuh hukum kepada seluruh hukum Allah dan dia salah, tapi nggak ada jalan lain. Maka kata tersebut lama, boleh dengan syarat dia hanya boleh mengambil apa haknya di luar daripada hak itu. Tidak, tidak boleh faham. Catatan: semua yang kita sebutkan di sini, kafir seperti ini, seperti ini cuma dua model. Ini kafir, ini maka ini semua ditegakkan hujah. Ditegakkan hujah, kita katakan mereka ini terjerumus dalam kekafiran yang mengatakan hukum saya. Boleh seperti hukum Allah, saya boleh bikin bah, hukum saya lebih baik daripada hukum Allah. Mereka ini terjun sama apa kekafiran, maka namun tidak boleh kita langsung fonis mereka kafir kecuali setelah menegakkan apa hujah. Bisa jadi mereka tidak ngerti, bisa jadi mereka menyangka memang boleh. Faham, meskipun kita katakan mereka kafir, tidak boleh kita kafirkan kecuali setelah menegakkan apa hujah. Kalau sudah ditegakkan hujjah, hujah, ternyata mereka masih menyakini bahwasanya saya boleh berbuat hukum sebagaimana Allah bikin hukum, maka itu baru kafir. Faham karena terutama penguasa karena Nabi mensyaratkan illa antara fihim kufran buwahan bawahan indakum fihi tidak boleh kalian memberontak ya, sampai kalian melihat mereka melakukan kekafiran yang nyata yang tidak ada orang khilaf tentang kekafiran tersebut ya. selama belum nyata masih harus ditegakkan hujah maka harus ditegakkan hujah Tayyib. Faham? Al-Alusi dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya hukum-hukum yang berlaku, kalau sudah tolong hapus. Hukum-hukum ranah hukum ada dua ya. Yang pertama ranah syariat yaitu yang jelas-jelas sudah ada hukum Islamnya syariat Islamnya. Yang kedua ranah yang ranah yang masuk dalam masoleh mursalah al masoleh Al-mursalah ini istilah sebagian ulama yaitu kemaslahatan yang hukumnya tidak tegas dalam syariat. Al-maswali ada tiga, al-maswali ada tiga. Al-maslahah, al-mulgho, al 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 kemudian ada maslahat yang tidak dianggap oleh syariat, ya seperti mabuk itu bisa bikin maslahat, bikin tenang misalnya, ya. Judi, ada maslahatnya bikin menang kayak mendadak itu tidak dianggap oleh syariat. Makanya itu maslahat yang dibuang di babi mungkin ada maslahatnya tapi diharam. Paham? Mungkin ada maslahatnya tapi diharamkan. Ada namanya maslahat yang sudah jelas ya, diikuti hukum-hukum syariat. Ada namanya hal mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak tegas hukumnya. Tidak jelas hukumnya dikembalikan kepada uruf masyarakat ya, seperti itu. Ya. Baik. Kalau yang sudah ada jelas ada hukum syariatnya maka ini tidak boleh dirubah sama sekali. Contoh misalnya hukum waris siapa lagi dibolehkannya poligami apalagi dalam Islam potong tangan pencuri bagi pencuri yaitu hukum hudud hukum hudud ini tidak boleh dirubah tidak boleh nimbrung dalam hal ini pokoknya harus ikut dengan hukum apa Allah tapi ada yang masalah mursalah yang tidak disebut dalam syariat seperti kita di RT misalnya ya seperti ya aturan-aturan RT RW mungkin BUMN ya, misalnya yang tidak ada undang-undang bahwasanya harus begini 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 berdasarkan apa yang dibagi oleh Al Alusi bahwasanya ranah tentang perkara-perkara yang memandang kepada maslahatan yang tidak jelas aturannya misalnya secara tegas dalam syariat maka jika itu memandang itu baik maka boleh dikerjakan seperti di tanah air kita ada namanya lampu merah misalnya undang-undang perkawinan misalnya harus pakai buku nikah misalnya ya pakai KTP ya itu semua tidak mengapa karena itu mendatangkan apa? kemaslahatan ya. Misalnya harus punya paspor untuk keluar negeri misalnya ya. Hal-hal ini tidak mengapa ya. Karena ini tidak berkaitan dengan uh, ranah hukum yang dia tegas syariatnya datang dalam hal tersebut ya. Bahkan kalau kita mau kembali kepada misalnya sila-sila e, dalam Pancasila secara zahir enggak ada masalah ya. Pertama ketuhanan yang maha esa yang kita kan bertauhid yang <laughs> yang paling, men, paling menjelaskan menjalankan ketuhanan yang maha esa adalah Islam saja. Yang kedua apa? kemanusiaan apa? kemanusiaan yang beradab, adil dan beradab. tiga persatuan Indonesia, enggak ada masalah. Nabi saw aja waktu datang ke Madinah ada beberapa komunitas, ada komunitas munaf, komunitas Yahudi, komunitas musyrikin Mereka bersatu, bahkan mereka buat undang-undang dalam rangka untuk menolak musuh yang datang dari luar yang disebut dengan wasi kotul Madinah. Persatuan boleh, nggak ada masalah ya. ya. Kemudian yang keempat apa? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini yang susah saya hafal ya. <laughs> yang keempat dulu hafal, sekarang udah lupa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan baik permusyawaratan, ada masalah dimusyawarahkan ya kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Buk apa sila-silanya oke okay, semua ya adapun penerapannya maka masing-masing kalau menerapkannya keluar dari hukum Islam maka dia apa melanggar paham tapi kalau sesuai dengan hukum Islam secara umum secara umum ini landasan dan ini dulu Pancasila juga yang menulis orang-orang Islam kebanyakannya ya tidak ya secara asal yang menulis orang Islam mereka tahu ranah-ranah ini tapi nanti Prakteknya masing-masing kembali kepada orang-orang uh, yang menjelaskannya dalam menterjemahkan pancasila tersebut. Maka tidak benar kemudian pernyataan bahwasanya langsung pancasila taugut itu saya tidak setuju. Ya kita lihat kembali kepada hukum masing-masing. Apa yang dibuat kita bilang salah, salah. Dan kita kembali kepada hukum yang tadi sudah kita jelaskan. Allah taala bisawab <tuh> Saya punya teman dia takfiri. Dia bilang iqamatul hujah hanya dibuat Kaedah oleh Daud Jirjis. Siapa ini Daud Jirjis? Saya jumpa saya pun tidak tahu. Ini sekarang ulama semuanya. Ibn TMI juga menjelaskan. Nih. Bahasanya kalau orang baru masuk Islam kemudian melakukan kesalahan ya baru harus ditegakkan ikumatul hujjah. Ya. Dia baru masuk Islam Homer halal. Dia nggak tahu kalau Homer itu apa? Haram. Dia tidak tahu kalau sunat itu apa? Wajib. Ente merubah hukum Allah. Ente kafir. Dia tidak tahu ya akhi. Ente kafir kayak dia baru masuk Islam itu sudah kafirkan lagi. dia enggak ngerti, banyak orang enggak ngerti. Banyak orang tidak paham, banyak orang ya, sampai Syekh Abdul Wahab sendiri mengatakan, saya tidak mengkafirkan orang yang berada di kuburan Ahmad Badawi li adami man yunabbihuhu karena tidak ada orang yang peringatkan dia. Dia tidak ngerti. Dia sudah masuk Islam, ya kita punya kaidah Man dakhala bi Islam bi yaqin la yukhraj minhu illa bi yaqin kata Ibnu Taimiyah barang siapa masuk Islam dengan keyakinan tidak boleh dikeluarkan juga kecuali dengan keyakinan pula karena kaidah mengatakan al yaqin la yazulu bi syak Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Seorang kalau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu al rasulullah berarti dia muslim atau tidak? Muslim, yakin. Dia salat dia puasa, dia muslim yakin. Nah, dia melakukan satu pelanggaran. Pelanggaran ini apakah bisa mengeluarkan dari Islam? Harus dengan yakin pula. Kalau dalam ragu-ragu tidak bisa melukai dari Islam. Ya. Makanya waktu Nabi mengatakan ilah fihim kufurun bawahan. Kalau kau melihat kekufuran yang nyata, maka untuk menunjukkan yakin juga maka harus ditegakkan hujah supaya tahu dia ini kesalahannya yakin salah atau karena tidak tahu atau karena apa maka perlu ikhmatul hujan Ibn Taimiyah sering menyampaikan hal ini ya maka dia tanya di sini katanya teman saya bilang ikhmatul hujan itu hanya kaidah yang dibuat-buat oleh Daud Jirjir apa Jirjos ya siapa itu Daud Jirjos ya, saya nggak tahu ini maksudnya siapa ya kita bilang takfiri itu hanya dibuat-buat oleh temanmu itu siapakah temanmu itu Bantahnya gitu, paham? Yang bikin kaidah takfir ini cuma siapa? Temanmu yang nanya ini. Temanmu itu siapa kita pun tidak kenal. Pak Ustaz, apakah Lata, Uzza dan Mana termasuk yang dijadikan togut oleh penyembah? Iya, Lata disebutkan orang soleh, tapi manat kemudian Uzza, Uzza pohon ya manat batu lata juga batu tapi di atas kuburan ya, yang jelas ditogutkan oleh para penyembahnya Ustaz, apakah ISIS termasuk Khawarij? Demikian eh, hukum Fonis yang dilakukan oleh para ulama, mereka adalah Khawarij karena ciri-ciri Khawarij terkumpul kepada pada mereka ya. Di antaranya mereka mudah mengkafirkan kaum kaum muslimin. Kemudian ciri-ciri yang lain mereka masih muda karena orang ISIS enggak ada ulamanya sama sekali. Ya, tidak ada orang ulama kemudian ikut ISIS. Yang menunjukkan mereka orang bahlul-bahlul ya. Kemudian muncul dengan semangat. Waktu ISIS pertama kali muncul banyak yang dukung di sini. Muncul takfiri-takfiri ya. Oh dukung, suruh bayat mereka dan macam macam. Saya punya teman ada yang pernah di Suriah cerita. Jadi sebagian orang diberhentikan sama ISIS. Suruh baca Al-Fatihah. Kalau bacanya kurang fasih, tembak kami yang pernah sholat. nanti. <laughs> <laughs> ngeri mereka, <ngeri>. gila mereka. <laughs> Ustaz saya mahasiswa yang belajar dalam ilmu hukum. Hukum buatan manusia. Pertanyaan, apakah anak boleh mempelajari ilmu tersebut? Kalau mempelajari ilmu hukum, hukum saya pun belajar hukum-hukum selain Allah. Saya belajar pernyataannya Jahmiyah, pertanyaan asyairah, dan itu kan juga termasuk ranah hukum. Karena kita bilang hukum Allah bukan berkaitan hanya undang-undang saja. Masalah tauhid juga harus dengan hukum apa? Allah. kalau saya mempelajari perkataan Jahmiyah, perkataan Mu'tazilah, enggak apa-apa saya belajar dulu saya ketahui, tetapi saya harus belajar dulu tauhid yang benar. Maka saya bilang mahasiswa yang belajar di fakultas hukum ini dia harus belajar hukum Islam dia tahu mana yang salah mana yang yang benar seandainya dia harus berhukum maka dia berusaha mengarahkan kepada hukum apa yang dekat kepada hukum Islam dan yang lainnya ya. Ustaz apakah hormat kepada bendera termasuk menjadikan toko Tidaklah. Ya penting pernah ibadah sama bendera? Enggak ada ya, bendera gini aja lambang ya. Zaman Nabi juga dulu, dulu bendera tuh lambang ya. Kalau perang bendera harus dipegang, kalau bendera jatuh berarti menunjukkan kekalahan. Maka mereka mendang pegang apa bendera lambang ini bendera ini lambang negara ya. ya kita hormat kita sama ada jenderal lewat kita hormat itu togut bukan ini kita hormat itu <laughs> <laughs> bedanya ini manusia itu bendera <laughs> itu bukan lah itu bukan bukan apa bukan ya, sekedar ini lambang negara ya dan di tradisi masyarakat dengan hormat kalau dahulu zaman nabi bukan dengan hormat tapi dengan memegangnya dengan mengangkatnya tidak boleh apa tidak boleh jatuh misalnya ya. Tidak ada ibadah di situ. Ibadah itu kalau kita ibadah ya baru tidak boleh ya. Antum ini jadi ya hati-hati. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma hamdika warahmatullahi wabarakatuh.